Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes, masih pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru toberu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, kebetulan hadir pada kesempatan pagi hari ini kakanda kami Bapak Andi Sofyan Laki, kini hadir di tengah-tengah kita bersama ya, tentunya suatu kehormatan bagi saya, apalagi masyarakat baru. Hidup baru! Ya. Kemudian yang kedua, tentu kakanda kami juga selaku ketua panitia lokal baru, di mana beliau hari ini juga sudah menyampaikan sepatah katanya, yaitu Bapak Andi Wahab ya, yang sesungguhnya kami inginkan beliau bisa menggerakkan baru ke depan dalam kerangka memenangkan Bro Rifai. Hidup baru! Kemudian yang saya hormati tentunya Bapak Kolonel Purnawirawan Haji Muhtar Tawalla, kakanda sekaligus ayahanda, yang hari ini juga mengikuti rombongan kami dari Makassar. Beliau ini adalah juga mantan politisi di Golkar. Beliau juga pernah mantan ketua DPRD Sulawesi Selatan. Tentu juga yang saya banggakan, ini saudara saya ini, Andi Bausawa Musa. Silahkan berdiri sejenak. Ya. Jadi beliau ini, Sawa Musa ini, generasi muda kita sesungguhnya. Sengaja saya hadirkan karena kebetulan beliau punya turunan yang sama dengan saya sebagai orang Bugis. Beliau ini adalah cucu dari Raja Bone Andi Mapanyuki. Kita beri aplaus kepada beliau. Dan saya kira pada kesempatan ini ada dua politisi kondang yang hadir, yaitu Andi Rani dari Hanura. Ya. Mudah-mudahan sudah di tengah kita juga. Kemudian Bapak Rusli ya, dari Demokrat. Ya, beliau juga ikut memeriahkan acara kita di pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah tentunya. Tentu pada kesempatan ini kita bersama-sama berkumpul bersama dengan masyarakat baru.